Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah setia di channel saya. Kali ini saya akan pemijatan dan kerokan tradisional di bagian punggung wanita. Mari kita lanjut untuk pemijatannya. Nah, channel ini adalah tata cara pemijatan dan kerokan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Pesawat, kau ingat pesawat si kekor? Ia si yang beli naik. Iyo, kalau sana lah. Nak dengerin pesawat? Mana kita mana dengerin sepur? Kau mau kan buat? Kalau sana buat deh. Mau kan setiap 3 jam sekali? Nah ini jadi apa buat? Mana kau mana nak terakhirkan? Nama Naomi ini ku sepur kau lema. Kau lema pas lah. Aku sepuluh kirong jauh dari Mumbai sama Pak Sepeda ingat anak rikit ya aku binom beraniku iya pas nanya sahabat lebih kan bikniku matahari terbenam terbenam aku tapi kan rambut disa penyakring lain laku sabar penyak sih lemalem disa lembur ya Aku kebanyakan ada bu aingan aing bersabe. Kilin dari olor aja lah mapan. Iya. Sakit
Sa tingin kang maluda tayo. O, tarong online na kayo. Ano yun ako pa rin? Well, pag-iwan. Huwag lang siyong basa naman. Pero, pag-iwan mo na tayo. Ah. Pako, taro, kula to, Levis. Saan ba din? Ano ba? Matataw. Kasi, pato pa rin yun ba? Huwag kayo gawin mo. Kasi, pato pa rin yun ba tayo? Naman yung suma ka. Ano ba yun ba? Tadi, mancan ko. Hmm? Ya, wala yun ako. Pero, macam bok, sontep. Oke, kita pindah ke bagian paha dan kaki. Thank you.
jadi lawak. Ini hasil pengajaran saya, apa boleh ya? Jangan ada. Bawa aku lagi dira-dira diri. Nah, itulah tadi adalah kerokan dan pemijatan di bagian punggung dan paha kaki seorang wanita. Terima kasih sudah menonton dan semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.